berlokasi di sisi timur Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Inilah Pulau Gili Labak, salah satu destinasi wisata pesisir andalan kawasan ini. Dikelilingi perairan jernih dengan permadani pasir putih, Gili Labak tawarkan banyak pesona. Tak ketinggalan, sejumlah aktivitas untuk dinikmati. Pulau ini pun kian memikat pelancong, terutama para penikmat wisata bahari serta pemburu panorama alam. Pulaunya bagus, bersih, airnya jernih, dingin dan menyenangkan. Wow, pokoknya. Menarik lebih banyak pengunjung, pengelola dan pemerintah sempat gencarkan sejumlah program. Mulai mengembangkan potensi budaya, hingga berikan pelatihan bahasa Inggris pada warga setempat. Masyarakat yang memang menetap di sini, itu kan nanti juga harus diedukasi. Apabila takutnya ada banyak wisatawan asing yang datang, paling tidak bisa mengerti sedikit tentang bahasa. Itu bagian dari yang akan kita lakukan untuk kedepannya, untuk menyambut visi Sumenep 2018. Menuju Pulau Gili Labak, salah satunya dapat menggunakan perahu tradisional. Dengan waktu sekitar 3 jam dari Pelabuhan Kali Anget di Pulau Madura. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET.